peluang untuk menunjukkan kebolehannya. Marin Peel, oh, melakukannya terus. What the hell? Dari Marin Peel. Dan beliau seolah-olah. Ape, what are you doing? Ada kemahuan untuk mencaringkan gol dalam setiap perlawanan Piala FA. Ini tiga dari Asama Asimura. Very brilliant. Brilliant goal. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. It's a Bola God number one baby. Apa khabar guys? Aku rasa memang aku hype dengan Euro guys. Euro memang antara sekarang ni semi-final di antara England menentang Belanda guys. Memang betul-betul Netherlands dengan England sekarang ni pukul 3 pagi ya, nanti aku akan lihat. Tapi dalam vlog ni aku just nak cakap sebelum perlawanan sahaja. Sorry guys kalau ada bunyi-bunyi, tak apa. Aku memang suka buat video memang sesantai macam ni. Dan aku harap korang semua okey ya dengan video apa aku buat ni kan. Jadi guys, untuk perlawanan Euro ini, England menentang Belanda ya. Sejujurnya kalau aku nak cakap, memang kedua-dua negara ni memang betul-betul hebat dan kuat. Dan kita tahu bagaimana mereka punya reputasi dekat dalam Euro ni, memang betul-betul macam ginilah. And, dan apa yang aku lihatkan adalah England memang kalau aku nak cakap diorang ni aku tak minat. Serius, England memang aku tak minat langsung. Corak permainannya boring. Setiap game aku rasa macam nak tidur saja. Aku rasa first game aku live dekat dalam TikTok Euro kan, England is the most boring game. Betul. Sampai kan aku tengok half game saja, lepas tu aku terus tidur. Memang betul-betul buat aku rasa penat. Shame on you England. Bagi aku game yang paling memenatkan. Tak apalah, buat aku tidur pun jadilah. Tapi Netherlands, first game hinggalah diorang pun walaupun tak juara dalam grup, tapi diorang ada prestasi yang aku rasa tak ada masalah lah untuk mendiamkan pasukan England ni. And diorang bertemu dengan Switzerland pun sampai seri, menang penalti je, nasib je. Tapi aku yakin England bakal kalahkan Netherlands dan insyaAllah pasti berjaya buat pasukan Netherlands atau Belanda lah. Jadi bagi aku, aku rasa Belanda akan menang nausan 2-0 jaringan daripada Gapo dan Xavi Simon lah. Xavi Simon, aku panggil Xavi je lah ya. 2 gol, 2-0, jadi tak ada masalah untuk Belanda menang. Tapi apapun itu saya video kita kali ni lah. Aku tak nak buat video panjang-panjang sangat. Yalah, aku harap korang semua enjoy dengan video aku ni. Assalamualaikum, amigos, bye-bye.